Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bos Bis semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Tong Bos, channel yang siap membantu masalah Bos Bis semuanya. Oke Bos Bis, di video kali ini Tong mau sharing bagaimana cara pembayaran Alpagip. Nah, cara pembayaran Alpagip itu banyak sekali ya. Kita bisa COD, bisa pakai bank transfer, bisa pakai e-wallet, gitu bisa ya. Nah, caranya bagaimana kalau misalkan kita udah masukin barang ke keranjang, kemudian di sini kita pilih selanjutnya ya. Klik selanjutnya, ini di keranjang, alamat bisa kita edit, klik checkout. Nah, di bagian sini pilih metode pembayaran, diklik, nanti muncul seperti ini ya. Kita bisa COD, kemudian kita bisa, nah COD itu ada ketentuannya ya di sini. Kemudian kita bisa pilih GoPay untuk metode pembayaran, ShopeePay juga bisa. Kemudian pakai virtual account BCA Mandiri dan bank lainnya ya. Kalau bank lainnya itu pakai transfer itu bisa. Credit card atau debit online juga bisa di sini. Jadi mana yang menurut Bos Bis lebih gampang silakan dipilih aja ya. Oke, nah itu dia cara pembayaran Alpagip ya, banyak sekali. Gampang, mudah, dan kita tinggal sekali klik aja. Diam di rumah udah bisa dapetin barang-barang yang kita butuhkan di Alfamart ya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya.